Viral video lumba-lumba terdampar di Sungai Pengairan Sawawarga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Warga sekitar melaporkan kejadian tersebut ke petugas damkar agar lumba-lumba bisa dikembalikan ke lautan. Jumat pagi, warga Lamundre, Kabupaten Luwu digegerkan dengan munculnya seekor lumba-lumba hitam berukuran 2 meter yang masuk mendekati area permukiman warga. Peristiwa ini baru pertama kali terjadi di wilayah Tanah Luwu. Beruntung, lumba-lumba tersebut cepat ditemukan sehingga diarahkan untuk mencari titik terdalam agar bisa bertahan hidup sebelum mendapatkan pertolongan. Saat ditemukan warga, kondisi mamalia laut tersebut lemas lantaran mengalami sejumlah luka di bagian ekornya karena tergores kayu saat terdampar di perairan dangkal. Mendapat laporan dari warga, petugas pemadam kebakaran Luwu yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan evakuasi dan membawa lumba-lumba tersebut untuk dilepas ke Pantai Ulo-Ulo, Kecamatan Belopa. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubah, iNews, melaporkan.